Lagi dengan saya Dwi Arsana. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah bootloader Arduino ke ATmega 8. Tentu saja kali ini kita menggunakan sebuah board Arduino sebagai board sekunder yang digunakan sebagai teman dari Dwi Milanov untuk membuat sebuah bootloader. Oke, langsung saja. Ini adalah konfigurasi pin dari Arduino, dan itu adalah pin dari Arduino Dwi Milanov. Oke, langsung saja kita tekan di sini. Sebelumnya kita upload sebuah sketch Arduino as ESP. Lalu kita burn Arduino SESP dan kita tunggu prosesnya di sini. Jika LED berkedip, itu artinya bootloader sedang terjadi. Ini adalah proses bootloading bootloader. Jika selesai, ditandai dengan selesainya lampu berkedip. Nah, itu adalah proses bootloader sudah selesai. Sekarang bagaimana kita mengujinya, apakah itu telah tertanam bootloader di IC ATmega 8 ini atau tidak. Sekarang mari kita coba. Kita cabut semua kabel-kabel ini. Kita cabut, kita pisahkan Arduino dari ini, dari Arduino Dwi Milanov. Kita pisahkan. Lalu kita ambil sebuah kabel USB converter. Oke, yang sini saya punya yang biasa saja. Kita pasangkan di salah satu di sebuah Arduino yang tadi sudah kita buat bootloadernya di sini. Kita pasangkan. Lalu kita ambil sebuah power supply. Kita ambil power supply 9 volt saja. Kita pasangkan juga pada Arduino. Ini adalah LED power. LED power itu artinya power sudah menyala. Lalu kabel USB-nya kita akan pasangkan ke komputer. Setelah itu, sekarang port kita rubah. Rubah port dari sini, tools, serial port. Kabel USB serial itu menggunakan COM 13, dan pastikan juga boardnya ATmega 8. Lalu kita open sebuah sketch yang sederhana saja, basic. Lalu kita blink, dan sekarang mari kita upload programnya. Kita lihat prosesnya di sini. Kita tunggu. Nah, itu adalah proses uploading program. Ini adalah program LED berkedip selang waktu 1 detik. Jika berhasil berarti. Nah, itu adalah program LED berkedip 1 detik. Itu menandakan bahwa bootloader yang telah kita lakukan tadi